pohon itu dan melemparkan sarung tangan ke tong sampah, lalu dia pergi. Sebelumnya saya pernah kenal dengan orang ini. Orang ini pernah ingin mencoba membunuh seseorang. Dia melakukan ini semua untuk membalas dendam. Dan dia tidak pernah sedetik pun berpikiran untuk mabuk. Asal kalian tahu, ibunya sedang sekarat di rumah sakit karena penyakit kanker. Dia bekerja untuk menarik angkot untuk menghasilkan uang dan menemukan ibunya. Kalian tahu siapa yang telah menculik ibunya? Mantan pacar orang ini. Orang ini telah disuruh oleh papa dari mantan pacar dia. Tolong kalian percaya sama saya. Kita jangan-jangan salah orang kita. Ya udah terlanjur. Mana lo? Udah. Kalian jangan percaya sama dia. Ayo, supaya kalian bubar. Bubar kata gua. Bubar. Ayo, bubar. Ambil ya. Mana imbalan gue? Masalah imbalan kamu minta sama papa. Maksud gue bukan itu. Imbalan dari lo, sayang. Waduh! Ah! Makasih ya, Ci. Ci, bagaimana dengan angkot itu ya? Itu kan angkot masih baru, Ci. Wan, kamu gak usah khawatir ya. Nanti biar aku yang bicara sama orang itu. Bagaimana kita mengatasi masalah obat? Bagaimana kita bisa menemukan ibu, Ci? Aku khawatir dengan semua masalah ini. Kamu gak usah khawatir ya, Wan. Kamu tenang aja. Wan, buka pintunya, Wan! Ya ampun, siapa tuh yang teriak-teriak? Kamu tunggu di sini ya. Tanya-tanya, yang pasti ya urusan angkot. Iya, silakan masuk Pak. Gak usah, saya mau langsung aja. Mumpung di sini ada Pak Polisi, ya. Iya. Gimana Pak? Saya itu mau menegakkan hukum. Maksudnya? Kamu itu pura-pura bego ya. Maksudnya saya mau minta ganti rugi angkot saya yang kebakar itu. Mau nggak mau? Kamu harus gantiin angkot saya. Kalaupun itu bisa dibetulin, paling tidak kamu harus bayar 25 juta. Ayo. 25 juta? Pak, dari mana kami dapatkan uang sebanyak itu? Kami nggak punya uang sama sekali, Pak. Kalau begitu, Iwan harus berurusan dengan polisi. Pak Polisi, tangkap Iwan ini. Baik. Pak, saya mohon jangan tangkap dia, Pak. Dia nggak salah, Pak. Pak, saya mohon beri saya waktu, Pak. Saya janji, saya akan mendapatkan uang yang lebih banyak lagi. Terus, sementara itu apa yang saya lakukan? Hah? Gimana saya bisa nafkahin keluarga saya? Pak, tolong percaya sama saya, Pak. Saya... Harusnya saya itu tidak percaya sama kamu. Sejak awal dulu, kamu kan sudah bawa kabur angkot saya.
Tapi yang jelas, aku sudah bikin laporan gugatan. Dan kamu pasti masuk penjara. Kalian bisa bayar, gugatan itu akan saya cabut. Bu, sebentar lagi ibu akan sembuh dan ibu akan segera pulang ke rumah. Ibu harus makan ya. Halo, Mel. Nis, barusan aku ngeliat kejadian yang serem banget, Nis. Ada banyak banget orang ngebakar angkotnya Suci. Terus mereka mukulin Iwan. Iwannya sampai babak belur, Nis. Mungkin Iwan habis nabrak orang atau membuat orang celaka kali ya, Nis. Ya Allah. Semoga Suci baik-baik aja. Ya Allah, selamatin Suci, ya Allah. Ya, makanya begitu aku ngeliat, aku langsung nelfon kamu, Nis. Aku takut nanti aku lagi yang disalahin gara-gara kejadian ini. Aku maunya kamu tahu soal hal ini sebelum ada orang lain yang kasih tahu kamu, Nis. Iyalah, Mel. Gue tahu kok. Lo gak mungkin ngelakuin hal gitu. Ya udah, Dennis. Iya, Mel. Nah. Suci. Halo, Mas Bayu. Tumben kamu nelfon sama aku. Semuanya baik-baik aja, kan? Mas Bayu, aku ada masalah besar, Mas. Aku butuh bantuan kamu, Mas. Suci, aku pasti bantu kamu. Kamu bilang aja sama aku apa yang terjadi, ya. Mas, gimana kalau kita ketemu aja? Suci pasti lagi minta tolong sama Bayu. Karena Suci kan gak bisa minta tolong sama Dennis. Oke, restoran Taman Puring. Yaudah, aku kesana sekarang, ya. Ya udah, aku tunggu ya, Mas. Restoran.
Halo. Halo, Nit. Apa kabar? Gimana nih rencana pernikahan kamu sama Bayu? Sebelumnya kan kita sepupuan, bentar lagi kita jadi ipar ya. Ya aku lagi nunggu Mas Bayu ngatur soal pernikahan kami. Aku sebenarnya cuma pengen kasih tahu sama kamu. Bayu itu baru aja pergi untuk nolongin Suci. Aku sih gak masalah ya, Nit. Tapi ternyata itu semua gara-gara cowok yang lagi deket sama Suci. Kamu tahu kan? Yang supir angkot tuh. Iya, aku tahu. Kalau sampai Bayu bantuin Suci, nanti hubungan Bayu dan Dennis tuh jadi renggang. Karena coba aja kamu pikir, Nit. Itu sama aja kayak nolongin orang yang udah bikin masalah dan bikin reputasi keluarga kita jadi buruk. Nit, aku tahu kok. Suci itu teman dekat kamu. Tapi sekarang yang paling penting itu kamu berada di pihak yang benar. Dan apapun yang dilakuin Suci tuh gak ada yang benar, Nit. Barusan aja Bayu tuh pergi untuk nemuin Suci ke restoran Taman Puring. Mendingan kamu ngomong sama Bayu deh. Ya udah deh, Nit, segitu aja. Oh, ya udah. Apa, Ci? Makanya, Mas, aku sangat membutuhkan uang itu. 25 juta. Mas Bayu tahu siapa yang telah melakukan semua ini? Siapa? Marcel, Mas. Marcel. Marcel telah menyuruh anak buahnya untuk membakar angkot itu. Aku masih enggak ngerti. Gimana dia bisa kabur 8 bulan yang lalu? Terus ngapain dia balik lagi? Ya udah. Pertama, kamu harus bebasin Iwan kan. Masalah uang, biar aku yang cari. Ya meskipun uang itu enggak terlalu besar, tapi aku menandatangin kontrak ini kan sama Dennis berdua. Jadi aku harus bicara dulu sama Dennis ya. Aku mohon, Mas. Aku enggak mau meminta bantuan sama Mas Dennis. Nita? Enggak, Ci. Aku enggak mau Nita tahu soal ini. Emangnya kenapa, Mas? Nita, yang aku maksudkan tadi, aku cuma gak mau bikin kamu tertekan, Nita, itu aja. Nita, kamu duduk ya. Aku mau ngomong berdua sama Mas Bayu. Mas, aku tahu kenapa Suci ada di sini. Dia minta uang sama kamu, kan? Pokoknya aku minta, kamu gak usah bantu dia. Nita, kenapa kamu ngomong kayak gitu? Suci itu teman kamu, Nita. Kenapa kamu gak mau bantuin dia? Tapi kali ini aku gak salah, Mas. Dia udah punya suami, tapi dia malah tinggal sama cowok lain. Dia lagi hamil, tapi dia gak peduli sama ayah dari bayi yang dikandungnya. Pokoknya aku gak setuju. Nita, kamu salah dalam menilai Suci. Kali ini aku gak salah, Mas. Dia udah punya suami, tapi dia malah tinggal sama cowok lain. Dia lagi hamil, tapi dia gak peduli sama ayah dari bayi yang dikandungnya. Pokoknya aku gak setuju. Thank you.
turut prihatin ya, Ci, sama nasib kamu. Kok bisa ya nasib kamu tuh seburuk ini? Mel, kenapa kamu gunakan Marcel untuk menyakiti aku? Apa? Marcel balik lagi, Ci? Aku gak pernah liat dia ya. Tahu, pasti kamu lagi berusaha menuduh aku ngelakuin hal seperti yang kamu lakuin ya. Selingkuh gitu ya. Kasian banget sih kamu, Ci. Mendingan kamu urusin aja dulu masalah kamu, Ci. Kamu pasti butuh uang kan buat bebasin Iwan. Sementara aku maunya kamu hilang dari kehidupan aku dan Denis selama-lamanya. Dan aku bisa bayar berapapun yang kamu mau, Ci. Pikirin tuh baik-baik. Mas, kamu masih marah ya sama aku? Enggak, cuman aku heran aja. Kenapa kamu ngelarang aku bantuin Suci? Ya aku ngelarang kamu supaya kamu gak berantem sama Mas Denis. Kalau Mas Denis tahu pasti dia marah banget. Itu aja kan alasan kamu. Yaudah kalau gitu aku bicara sama Denis. Halo Mas, ada apa Mas? Den, gue mau ketemu sama lo karena gue mau lo bantuin Suci. Nolong apa sih Mas? Saat ini dia butuh pertolongan. Lo mau kan bantu dia? Lo ke rumah sakit aja Mas. Kita ngomongin di sini. Oke. Udah, sekarang masalah aku udah selesai dan aku nggak bantuin Suci. Yang bantuin Suci Denis. Ya udah, nanti aku telepon kamu ya. Aku kabarin kamu. Ya udah. Wan, aku gagal, Wan. Tapi aku janji aku akan terus berusaha, Wan. Udahlah, Ci. Aku nggak apa-apa kok di sini. Kamu jangan cemasin aku ya. Maafin aku ya, Wan. Kamu jadi terlibat dalam masalahku. Seharusnya sekarang kamu ada di rumah. Jaga kondisi kandungan kamu. Percayalah, Ci. Aku yakin semuanya akan berubah menjadi lebih baik kok. Kenapa kamu selalu bisa berpikir positif, Wan? Ibu kamu belum ditemukan. Dan kamu terjebak di sini gara-gara aku. Tapi kamu masih bisa tersenyum. Aku anggap semua ini adalah bengkah dari Allah. Aku bisa melakukan apa saja untuk membebaskan orang seperti Iwan. Yanet? Halo, Mel. Mel, aku udah larang Mas Bayu. Tapi waktu aku bilang ke dia kalau Mas Denis akan marah kalau tahu soal ini, dia malah pergi nemuin Mas Denis. Dia sekarang lagi ketemuan di rumah sakit, Mel. Apa, Net? Yaudah, makasih ya. Aku gak akan lupa kok apa yang udah kamu lakukan sama keluarga ini. Aku tahu kamu udah berkorban untuk gak nolong Suci. Aku tahu aku itu pasti sakit. Tapi kalaupun aku disuruh ngelakuin hal semacam itu, pasti aku akan bilang hal yang sama ke kamu. Jangan bantu aku. Ih, gimana keadaan Oma? Baik-baik aja kan? Kelihatannya kondisi Oma semakin membaik. Mudah-mudahan Oma bisa cepat pulang ke rumah. Jadi saat ini Suci lagi butuh uang, Den.
Dia udah cari kemana-mana tapi dia gak berhasil dapetin uang itu. Gue bisa bantu dia, Mas. Berapa sih? Dia butuh uang 25 juta. Oke. Tapi buat apa ya, Mas? Apa buat kandungannya? Kandungannya ada masalah gak sih? Suci baik-baik aja deh, tapi dia butuh uang itu untuk bebasin Iwan dari penjara. Apa? Uang itu buat cowok itu? Mas, gue bisa bantu Suci, tapi bukan buat cowok itu. Jadi untuk kali ini, gue gak bisa bantu Suci. Gak akan. Dennis, Mas Bayu. Aku paksakan diri aku untuk menghadapi kalian. Dan menadahkan tangan aku untuk menghadapi kalian. Dan kalau perlu aku memohon sama kamu. Tapi sekarang aku tahu. Kamu gak akan pernah bantu orang yang udah gak kamu peduliin lagi. Karena kamu udah gak punya perasaan sama dia. Kamu udah gak menginginkan orang itu hadir di hidup kamu. Aku harus sampai duluan sebelum Suci. Suci nggak boleh dapat bantuan dari Dennis. Kamu tuh benar-benar nggak tahu malu banget ya, Ci. Kamu datang ke sini mau minta uang buat bebasin pacar baru kamu itu. Mintanya sama suami kamu sendiri lagi. Kamu nggak malu, Ci? Aku akan melakukan apa aja untuk menyelamatkan. Dan aku akan mengambil resiko apapun untuk membebaskan. Karena dia orang baik. Dia sengsara gara-gara aku. Gara-gara kamu. Mel, seharusnya kamu yang tahu malu. Aku tahu. Sebenarnya kamu tahu kalau dia itu bukan pacar aku. Tapi kamu telah mengotori pikiran Mas Dennis agar dia benci sama aku dan kamu bisa mengalahkan aku. Gak akan pernah menang. Oh ya, Ci? Jadi kamu yakin banget aku gak akan menang, ya? Bayu gak bisa kasih uang ke kamu. Dennis apalagi, pasti nolak. Sementara Oma, ngomong sama jalanannya gak bisa. Apalagi bantuin kamu. Mita juga gak akan bantuin kamu, Suci. Jadi siapa lagi, ha? Kamu mau minta duit sama siapa lagi, Suci? Siapa lagi yang mau nolongin kamu? Kamu tuh udah gak punya siapa-siapa lagi, Suci. Kecuali aku. Ya tapi kamu tahu sendiri kan, Ci. Aku udah pernah loh nawarin kamu sebelumnya. Tapi kamu gak ngomong apa-apa. Ini kedua kalinya aku nawarin kamu, Ci. Jadi resikonya aku tinggiin. Dan karena barusan kamu ngomong kamu akan menerima resiko apa aja untuk bebasin Iwan. Jadi sekarang bisa dong cerai dengan Dennis. Ya aku tahu sih, Ci. Kamu harus melahirkan dulu baru cerai. Tapi berkasnya kan bisa ditandatangani duluan. Jadi gimana? Bisa nggak nerima resiko ini untuk membebaskan Iwan yang kamu sebut teman kamu itu? Ini bukan tentang apa yang aku lakuin untuk dia. Tapi ini tentang kamu, Mel. Tentang semua rencana-rencana kamu yang ingin menyikirkan aku. Tapi ingat ya satu hal, aku gak akan biarin itu terjadi. Terserah kamu, Ci. Aku gak maksa kok. Lihat, abar itu, datang putus ceweknya. Hey, men!
Lo itu sekarang ada di dalam sel, men. Mau siapa kek, mau itu pacar lo kek, gak ada bakalan yang mau nengok lo di sini, men. Gak ada bakalan kasihan orang sama lo, men. Ini bukan... Sebenarnya dia bukan... Foto gak ada guna, men. Eh, itu gak seperti yang kalian pikirin. Pokoknya sekarang kembali. Ayo kembali. Di dalam, men. Kembali. Malin, gile. Malin, gua nggak mau. Emang mau apa? Malin. Udah. Ini pasti bukan foto cewek lo kan? Tadi kan saya mau bilang kalau sebenarnya itu bukan cewek saya, tapi ibu saya. Kayaknya gua pernah ngeliat dia deh tuh. Di mana, Bang? Abang kasih tahu saya, Bang. Gue pernah ngeliat dia keluar dari sebuah rumah. Tadinya gue punya rencana mau ngerampok tuh rumah. Tapi nggak jadi. Karena gue ngeliat ada preman-preman yang ngejaga itu rumah. Dan perempuan yang ada di foto ini ada di sana. Abang masih ingat kan? Kasih tahu saya, Bang. Di mana tempatnya, Bang? Hah, gue ingat tuh. Rumah itu ada di Jalan Kemuning, nomornya... Gue tau banget Suci orang kayak gimana. Kalau dia udah mutusin untuk membantu orang, dia pasti akan kerja keras sampai itu berhasil. Dia pasti akan ngeluarin seluruh tenaga dia. Dan kalau dia udah kagum sama seseorang, dia akan ngelakuin segalanya untuk orang itu tanpa mikirin dirinya sendiri. Oma ngerti perasaan lo. Oma tahu lo cinta banget masih Suci. Tapi si Mama Lia, sebenarnya Oma udah mulai sedikit ada tunjuk kalau si Mama Lia itu emang jahat. Tapi Suci, gue benar-benar nggak tahu kenapa lo ninggalin gue. Kenapa lo udah gak cinta lagi sama gue? Padahal gue cinta banget sama lo. Gue gak bisa ngebayangin. Pasti sekarang lo banyak menderita, Suci. Gue harus ketemu lo. Gue harus ketemu sama lo, Suci. Ya Mas, Oma baik-baik aja kan? Iya Dik, Oma nggak apa-apa. Tapi gue lagi butuh bantuan lo Dik. Emangnya Mas Denis malam-malam mau ngapain? Gue ada urusan penting banget. Jadi lo tolong gue ya. Lo kesini sekarang ya? Iya deh, gue kesana sekarang ya. Makasih ya Dik. Aku yakin Denis pasti mau nemuin Suci. Aduh, mesti gimana lagi sih aku supaya bisa misahin dua orang ini? Bu, ini makanannya. Oma, Oma makan yang banyak ya, biar cepat sembuh. Masa mengamuk dan membakar angkot itu, supir angkot yang bernama Iwan yang sempat dihajar masa, kini berada di tahanan polisi. Saat kejadian berlangsung, Iwan bersama seorang perempuan hamil yang bernama Suci. Iwan kini dipenjara karena tidak mampu mengembalikan kerugian yang dituntut oleh pemilik angkutan tersebut. Demi Oma, aku akan melakukan sesuatu. Sekarang Oma tenang ya. Ngapain kamu kesini? Ya ampun, Ci.
menyedihkan banget sih, Ci. Hidup yang harus kamu jalanin. Dalam keadaan kayak gini, mana mungkin kamu bisa bantuin Iwan sendirian? Hah? Nggak mungkin, Ci. Nah, makanya aku datang ke sini itu mau bantuin kamu, mau nolongin kamu. Maksud aku, kamu tahu kan? Aku ini orangnya baik banget dan suka menolong. Keluar kamu dari sini. Dengar ya, apapun syarat yang kamu kasih ke aku nggak akan pernah memenuhinya, Ci. Coba deh kamu pikirin dulu baik-baik. Kalau nggak salah, Dennis pernah ngomong sama kamu kan? Kalau kamu udah melahirkan, dia akan cerain kamu. Karena kamu kan selingkuh. Nah, kenapa nggak kamu duluan aja yang nuntut cerai, Ci? Nih, buat bantuin kamu. Aku udah siapin semuanya. Aku udah siapin berkas cerai untuk kamu, Ci. Yang tinggal kamu lakuin itu cuma tanda tangan doang. Nanti Dennis juga pasti tanda tangan. Apa? Mau robek nih berkas? Keputusan cerai kamu dan Dennis itu udah final, Ci. Cuman bedanya sekarang itu, cerainya sebelum apa sudah kamu melahirkan, itu doang. Dengar ya, apapun yang kamu rencanakan, aku gak akan biarin itu terjadi. Meskipun Mas Dennis sudah tidak cinta lagi sama aku, dan aku akan pastikan kalau dia juga tidak akan pernah mencintai kamu. Kamu akan nyesel seumur hidup, Ci. Karena ego kamu, seseorang akan membusuk di penjara dan gak akan ketemu sama ibunya. Mel, kenapa kamu bisa bicara seperti itu? Dari mana kamu tahu kalau Iwan sedang mencari ibunya? Berarti selama ini kamu udah kenal Iwan. Udah deh, Cik. Mendingan kamu putusin dulu apa yang mau kamu lakukan. Pikirin baik-baik. Lo ngapain di sini, Mel? Kamu sendiri ngapain di sini? Gue mau ketemu sama Suci. Aku udah ngomong sama Suci, Nis. Aku kesini tuh membantuin dia. Aku bilang sama Suci sebaiknya dia ninggalin Iwan aja dan balik ke rumah sama kita. Karena kamu masih cintakan sama dia. Aku tahu kok, Nis. Kamu gak perlu bilang sama aku. Tapi kamu tahu gak? Suci ternyata nolak, Nis. Dia bilang Iwan itu penting banget buat dia. Tapi yang jelas dia gak mau balik lagi ke rumah sama kita. Bagi Suci, Iwan tuh udah segalanya. Nis, aku gak akan kok, Nis. Aku gak akan ngelarang kamu untuk ketemu sama Suci. Kalau kamu emang mau. Aku cuma gak pengen ngeliat kamu sakit hati, Nis. Suci tuh udah gak perlu lagi nih sama kamu. Dan dia pasti nanti akan tambah nyakitin perasaan kamu. Suci, Suci. Kamu gak akan pernah bisa ngalahin aku. Wan, maafin aku ya. Aku gagal buat kamu keluar dari sini. Oh ya, Ci. Aku dapat alamat di mana ibu disekap sekarang. Yang benar kamu, Wan. Yaudah. Kalau gitu aku akan segera ke sana dan lihat rumah itu. Dengar ya, Ci. Orang yang bilang sama aku itu bilang kalau ibu disekap sama preman-preman, Ci. Gimana kamu bisa ke sana, Ci? Wan, aku janji sama kamu. Sore ini kamu akan keluar dari sini. Aku janji. Apa yang akan kamu lakukan, Ci? Aku punya sesuatu yang berharga yang bisa aku gadein. Kamu tenang aja ya. Dokter, kami sekeluarga mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dokter terhadap ibu saya. Sama-sama, Pak. Dan jangan lupa,
Oma harus menjalani fisioterapi secara rutin supaya mempercepat kesembuhannya agar Oma bisa jalan lagi. Semua tagihan rumah sakitnya udah aku urus, kok. Kalau gitu saya permisi, Pak. Baik, dokter. Terima kasih. Aku aja yang dorong Oma ya. Dennis, papi mau ke mobil dulu ya. Tolong kamu temani Oma. Kasihan Amelia sedang hamil. Iya, Pi. Banget bikin kecelakaan supaya aku bisa menyingkirkan nenek tua ini. Sampai jatuh. Ya enggak lah Nis, emangnya aku idiot apa? Aku tuh cuma pengen ajakin Oma jalan-jalan keliling gitu. Pasti Oma bosen di kamar mulu belakangan ini. Nanti kalau Mas Maya udah beres, ayo kita pulang. Ayo. Oma ngerti kan? Itu akan menjadi sebuah kecelakaan, Oma. Karena aku juga gak tertarik untuk ajak Oma keliling. Jadi mendingan Oma duduk diam sampai mati. Atau Oma mau lebih cepat matinya. Kamu masih memegang berkas-berkas perceraian itu. Sih, sekarang kita ketemuan dan kamu bawa berkas-berkas perceraian itu sekarang. Kamu di mana? Kamu balik badan aja. Dennis, aku lupa banget Nis, aku lupa ngambil obat buat papa. Ini aja, aku kan bawa mobil, kamu juga bawa mobil. Kalau kamu gak keberatan, setelah aku ambil obat buat papa, aku langsung anterin ke papa ya. Ya udah, hati-hati ya, Mel. Mana berkas-berkas itu? Aku akan tanda tangani sekarang juga. Oh, jadi akhirnya kamu setuju nih? Ngelakuin permintaan aku yang dari awal. Menyedihkan banget sih, Ci. Kenapa? Kok bisa? Nggak bisa cari duit lagi ya, Ci? Nggak sanggup ya hidup tanpa pacar baru kamu. Siapa tuh? Iwan. Ini bisa kebayang sih. Suci. Selalu punya laki-laki yang melindungi dia. Dulu Bayu. Terus Dennis. Sekarang Iwan deh. Ya, Ci? Cukup, Mel! Jangan berani-berani kamu terak depan aku ya, Ci. Kamu tuh butuh aku. Tapi aku gak butuh kamu. Jadi kamu melakukan apa yang aku mau, gak usah protes. Kalau kamu berani macam-macam sama aku, Ci. Kita gak akan sepakat soal berkas cerai ini. Ya udah. Tapi jangan cuma ditandatangani aja, Ci.
kamu harus kasih berkas cerai ini ke Dennis pakai tangan kamu sendiri. Dan kamu yang akan minta cerai sama dia. Kalau kamu udah kasih berkas ini ke Dennis, baru Iwan bebas. Gak punya pilihan lain, Bici. Berarti aku sendiri akan nganterin kamu menghampiri takdir kamu. Aduh, rumah ini jadi dupa lagi ya, Mas. Halo. Mas Dennis, ini aku Suci. Mau ketemu sama kamu 5 menit aja. Kenapa? Lo mau apa lagi sih? Aku mau membicarakan hubungan kita. Oke, Ci. Sekarang kamu pergi ke sana dan lakuin apa yang aku mau. Dan ingat ya, Ci. Aku akan ngawasin kamu. Mungkin Suci pengen balik lagi ke gue. Tapi gue sulit untuk maafin dia. Tapi gue juga masih cinta banget sama dia. Suci udah berusaha keras nerima gue. Dan demi keluarga gue, Suci bersedia untuk jadi istri kedua. Jadi kenapa gue harus egois? Kenapa gue gak mau ngerti situasi ini? Suci, apa lo udah mutusin ini? Aku sebenarnya gak mau bercerai dari kamu, Mas. Tapi aku... Iya. Oke. Kalau gitu gue setuju. Gue akan nyerahin lo.